Guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal nonton bareng Skibidon episode 70 full episode dan spesial guys. Untuk di episode 70 kali ini durasinya 13 menit 39 detik. Ini kayaknya video Skibidon yang terpanjang sih selama 1 tahun ini, hampir setahun sih. Yuk coba kita langsung nonton aja guys, apa yang bisa ngebuat episode kali ini cukup spesial bisa 13 menit nih. Kemarin terakhir kali guys, kita masuk ke 69 yang 4 terakhir. Jadi selama udah sebulanan ini baru ada satu episode, yaitu episode 70 ini. Kita lihat, terakhir kali aku lupa lagi kita ngapain. Setauku terakhir kali itu, aduh, si G-Man kenapa ya? Ya pokoknya kayaknya udah mau ending, oh mereka masuk ke basement deh setauku terakhir deh. Untuk nemuin si boss terakhir Skibidi Toilet. Tapi kali ini aku gak tahu nih, lanjutannya kita bakal ngapain, ada senjata baru kayaknya. Gatling Gun. Ih pak, ini udah kayak main apa, Apex Legends nih. Serasa main Battlefield. Waduh. Bakar semua, bakar semua bro, bakar lagi semua. Iya. Itu apain tuh? Udah gosong dia. Oh, dia pakai armor dong, curang gak mau. Lalu muncul. Makasih ya. Igon, muncul Igon. Oke, jadi muncul si siapa nih? Upgraded kamera, upgraded Titan cameraman. Nah itu harusnya. Susah banget sekarang kata-katanya panjang sekarang. Itu ada collectible itemnya nggak tuh? What the? Bisa promosi ya di YouTube ya. Halo bro, bisa kamu membunuh mereka soalnya mereka tidak bisa kubakar dengan flamethrowerku. Lalu itu upgraded Titan TV Man. Nah ini upgraded Titan Speaker Man. Nah ya gitulah ya. Panjang banget sama mereka sekarang udah hampir setahun loh kita ngereaksin ini guys dan gak kelar. Jujur aku kira kemarin itu udah mau kelar. Tapi kayaknya masih lanjut. Dan tuh. Kenapa lagi dia? OMO. Ultih kah bos? Ultih kah bos? Iya. Keren. Ilmu padi gak sih bos? Sekarang akhir-akhir lagi apa ya? Lagi banyak banget gak sih kata-kata kayak gitu? Wah gila. Jadi Beyblade dia pak. Aku suka gaya bu. Aku suka gaya bu. Mukanya muka ini lagi. Muka swag gitu. Oh. Oke. Ini yang awal-awal banget gak sih? Si DJ Titan, si DJ Skibidi Toilet. Tapi kenapa dia dipecahin gitu? Oh, dibalikin cuy. Kamu ngomong apa Bambang TV Man? Hahaha. You already die. Oh, itu skillnya bisa kayak Minato gitu. Kayak Minato bisa Rasengan di belakang gitu. Tapi dibalikin tangannya dan untung. Wah. Gila. Mukanya marah cuy. Marah mukanya. Lalu datang TV Woman. Aduh si TV Woman. Satu-satunya kayaknya ada di sini ya. Selalu dikejar-kejar gitu. Oh ini lanjut. Nah ini lanjut nih. Mereka yang ke bawah tanah. Iya, ini grup yang ke basement-nya para Skibidi Toilet, guys. Untuk nemuin si bosnya, tahu kok. Oke, ada suara getar-getaran dari atas. Siapakah itu? Cilu. Oh. Ada pencuri, Pak. Tangkap dia.
Oh, kok dia pakai kayak masker pencuri gitu? Lemparin bom dong. Be good. Good one. Sudah teratasi. Dan saatnya kita ambil senjata. Oh, bisa terbang sih apa gitu? Ya manjat pakai udah kayak X-Men aja sih itu sih. Wih, nggak mau dibantu. Kenapa tuh sensi bet tuh dia tuh? Oh, aku bisa sendiri. Tidak perlu dibantu. Lalu, ntar di kirinya tuh apa? Oh, kayak duri-duri gitu. Oh, banyak skibidi cuy. Pelan-pelan. Mereka sisa berempat ya. Itu ada logo skibidi tarpnya itu. Oh no, oh no. Hidup-hidup lampunya, oh no. Lari bung, lari bung. Oh, aman ding. Dia ada alat itu ya untuk bisa ngebuka ini. Sih. Dan masuk mereka ke tempat mana ini? Ini itu ternyata skibidi guys, ekibiai itu kemarin aku bingung ternyata skibidi. Alpha Hills Labs gets new administrator. Oh bentar, wait, itu Dafuk Boom. Kayak itu Dafuk Boom deh. Tidak. Belakang ada Okto. Oh, ikan lagi. Oke bentar. Ada Dokter Octopus dari Spider-Man. Eh bukan. Ini kok bisa masuk? Oh, dia pakai sinyal TV buat ini juga. Tutup telingamu, tutup matamu. Pakai lensa ini. Kepala ledak, cuy. Oh, itu X ya. Ih, mata ditembak, Pak. Oh. Iyo. Langsung pesek, Bos. Mantap. Menyala abangku. Aku baru ingat lihat kata-katanya itu lagi banyak banget sekarang. Menyala abangku, menyala ilmu padi abangku. Oke. Ada headset. Grab pack. Atau apapun itu. Lalu dihidupin. Oh, dan mereka sekarang full set. Tapi sisa berdua. Karena ada musuh. Oh, terbang dia, Pak. Oke, hati-hati pelan-pelan. Transmission error, recording error. Kok gak ketahuan mereka invisible? Bentar. Apa yang ngebuat mereka invisible? Oh, buka lagi, tahan. Dafuk Boom! Oh, ini si kakek rengas dengklok. Tapi kok kecil kamu? Ditutup lagi. Dan halo kakek rengas dengklok. Kamu kok jadi kecil? Bukannya harusnya gede ya? Segede G-Man ya? Iya, ditutup. Mau kemana kamu? Sini aja kamu, oke? Okay? Oh, see you. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Sini. Siapa suruh kamu kabur? Sini. 2000 kemarin mana nih? Lagi BU aku ini. Oh. Wih, Pak. Ih, dibelah. Ih, jadi Gojo, cuy. Jadi Gojo si Kiko. Ih. Ih, tusuk matanya lagi. Ih. Tapi jedor. Oh no. Udah kebelah. Dibakar lagi.
Oh, tapi woi. Tiba-tiba datang ke sini. Kayaknya salah satu kru hebat dari ini ya, TV Man ya. Tapi ada jalan ke bawah, cuy. Mundur, 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 mundur. Kita balik, kita balik. Ini dia baru jedor satu pintu besi itu. Ini baru sih akhirnya, guys. Dengklo. Udah datang lagi ini bala bantuan. Nah, flap tower. Gila. Ya sih, kakek Rengas Dengklo ini jadi emang bawahan langsung si Dafuk Boom ya. Dan kayaknya Dafuk Boom ini itu si raja mereka. Ih. Emang gila dia, Pak. Mata Sharingan. Oh. Oh, bentar. Si TV Woman. Aduh, ikan lagi. Aduh, lagi intern saya itu. Yes. Oh, jadi dia pakai robot dia ya. Ternyata selama ini gede itu. Dia buka itu langsung. Kakek Rengas Dengklok dibakar, Pak. Oh, digilir dia. Dipadamin. Kasihan kamu nak, sekarang udah ireng nak. Mas ireng nak makan. Diteriakin toh, langsung jedar hancurkan kakek Rengas Dengklok itu. Gila itu dendam pribadi sih udah sih. Itu udah dendam pribadi sih. Itu bukan mau ngebunuh dia, itu menyiksa sih. Lalu berakhir gak, Pak? Belum dong, masih ada Dafuk Boom. Oh, tapi ini bestinya ya. Oh no. Oh, bestinya udah meninggal, Pak. Yang temanin dia selama berapa episode itu, Pak? Bisa invisible lagi tadi mereka kan? Kenapa? Dafuk Boom. Well done. Thanks to you, that scientist is cooked. However, bigger threat is coming. That's why certain things have to remain. There is no evidence left except one thing. Gak ada bukti lagi kecuali satu. This battle, you did not survive. Aduh, ngomongnya kumur-kumur lagi, gak kedengaran, Pak. Wait, tapi kenapa si CCTV Man itu kerja sama-sama Dafuk Boom? Loh, dia kenapa kayak emang di atasnya lagi ada critical damage gitu ya? Dia kayak di-hack gitu kah? Selamat tinggal, bosku. Lalu kamera offline. Ih, gila. Wait. Ada teori konspirasi, guys. Oh, lalu semua respect ya. Respect sama si kameramen yang terakhir itu. Wow. Lalu berakhir. Wah, gak tahu dah aku udah sejak kapan Skibidi Tahunan emang berubah dari awalnya Skibidi doang-doang. Dan sekarang udah menjadi cerita yang penuh lore gini, guys. Lalu, by the way, terakhir respect ya buat dari duo-duo yang masuk ke basement itu, guys. Yang mereka itu bestie, tapi akhirnya harus berakhir sad ending. Mereka berdua meninggal ya. Ini masih banyak ceritanya, teman-teman. Kalau yang by the way kan aku gak ngerti, gak terlalu baik. Banyak hal yang gak ngerti. Jadi teman-teman coba bisa komen di bawah aja, guys. Kalau apa yang terjadi, kenapa mereka bisa tiba-tiba invisible, apakah Dafuk Boom ini baik atau jahat, dan
apa ancaman terakhir mereka gitu ya. Tapi untuk sekarang guys, seperti biasa kalau teman-teman enjoy dengan videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share guys. Thank you.